Yes, shalom, selamat pagi, morning friends semua. Selamat datang kembali di Satu Pagi bersama Impact Music Indonesia dan bersama aku juga, Joshua Pasca Gerrit, yang akan menemani kamu semua sampai jam 8 pagi nanti. Dan sorry, aku agak terlambat hari ini. So, mungkin langsung aja ya kita mulai Satu Pagi kita pada pagi hari ini. Dan aku ingin menyapa dulu nih sobat-sobat Impact yang sudah hadir di kolom komen. Di sini ada Kak Ramsey, Kak Retno, lalu Kak Wen Wong, lalu Kak Kirempat 2005, lalu ada Kak Satweko, lalu ada Kak Marlina Wati, Kak Sirundarsi, Kak Stefanus, Kak Anik, dan yang lainnya yang mungkin yang belum muncul. Thank you so much sudah selalu setia hadir. Kita sudah diberikan hari yang baru kepada kita di hari Senin ini. Dan kemarin kita juga sudah beribadah hari Minggu di gereja kita masing-masing. Kiranya kita sudah siap untuk menjalani hari-hari yang akan kita hadapi pada Minggu ini dengan hati yang lebih bersuka cita lagi. Dan sebelum itu, kita satukan hati dan suara kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari malam hari sampai pagi hari ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan sepanjang weekend kemarin. Kami juga hari Minggu sudah bergereja Tuhan untuk memuji menyembah nama Engkau Tuhan di gereja kami masing-masing. Kiranya ibadah kami kemarin bisa berkenan di mata-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami datang Tuhan dengan hati yang penuh rasa syukur Tuhan. Kami akan bersatu pagi Tuhan. Kiranya satu pagi kami ini bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus dan bisa menjadi semangat pagi bagi kami Tuhan sebelum kami menjalani segala kegiatan kami pada hari ini Tuhan Yesus. Berkati segala kegiatan kami Tuhan. Mungkin ada sobat Impact juga yang bangun tidur pada hari ini masih dalam keadaan sakit. Engkau tahu segala penyakit mereka Tuhan. Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan agar mereka bisa beraktivitas dengan normal kembali Tuhan Yesus. Dan mungkin ada juga sobat Impact yang dalam pergumulan Tuhan, apapun pergumulan mereka Tuhan, Kau pimpin langkah mereka, Kau pimpin jalan mereka Tuhan. Berikan hati yang kuat kepada mereka Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya kita katakan amin. Nah, langsung aja kita play dulu penyertaan-Mu by Jesus Worship sebagai reminder penyertaan Tuhan tidak pernah habis di hidup kita. So ini penyertaan-Mu by Jesus Worship. I hope you enjoy and God bless you all. Penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan.
kita bisa ada di sini hari ini.
Bila ku renungkan jalan bersamamu, betapa ku bersyukur selalu. Melewati waktu teruji kasihmu, semakin hari ku mengasihimu. Bapakku yang ajaib, Bapakku yang terbaik, kau limpahkan rahmatmu baru setiap hari. Takkan habis kasihmu, takkan habis rahmatmu. Selalu ada pertolongan bagiku. Bila ku renungkan jalan bersamamu, betapa ku bersyukur selalu. Melewati waktu teruji kasihmu, semakin hari ku mengasihimu. Bapakku yang ajaib, Bapakku yang terbaik, kau limpahkan rahmatmu baru setiap hari. Takkan habis kasihmu, takkan habis rahmatmu. Yes, morning friends semua, kembali lagi dengan aku di sini Josia yang masih menemani kamu semua sampai jam 8 pagi nanti, tentunya dengan pujian penyembahan terbaik dari Impact Music Indonesia. Kiranya kamu semua dalam keadaan baik dan keadaan sehat juga pada hari ini dan sudah siap menjalani hari Senin ini, Monday Fun Day, dengan hati yang bersuka cita. Amin. Dan aku pengen tanya dulu nih kabar sobat Impact semua pada hari ini, bagaimana kabarnya? Apakah kabar baik? Bisa jawab di kolom komen sobat Impact semua, morning friend semua. Sekalian aku nyapa-nyapa sobat Impact yang sudah setia hadir di kolom komen. Shalom. Oke, langsung aja kita, aku mau sapa sobat-sobat Impact yang sudah hadir di kolom komen. Di sini ada Kak Ayu, Ayu Natonis. Shalom, selamat pagi Kak Ayu. Lalu ada Kak Rusni Halim, shalom Kak Rusni. Lalu Kak Moses Borneo. Lalu ada Kak Levi Obey, Kak Ogi Gunawan. Lalu ada Kak YS Mendova. Lalu ada siapa lagi nih Kak? Kak Sinalaren. Lalu Kak John, John Tandi ya. Lalu ada Kak Rastini, Kak Samuel Singgi, Kak Sienfa, Kak Mariza, Kak Rudi, Kak Setiawan, Kak Yana. Lalu ada Kak Christine, Kak Mariani, Kak Veronica, Kak Ardi, Kak Erika Sinaga, Kak Catherine Veronica, Kak Ezra Silaban, Kak Anik, siapa lagi nih?
Kak Wartini, halo, shalom, shalom semuanya, shalom, selamat pagi. Dan kiranya Sobat TVX semua dan Morning Friends semua yang sudah setia hadir di kolom komen dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik juga. Dan di sini aku pengen reminder aja untuk Sobat TVX semua bahwa hari ini kan lagi cuacanya juga lagi kurang baik, kayak hujan terus. Jadi aku mohon untuk jaga kesehatannya, banyak-banyak pakai jaket, jangan lupa bawa payung, jangan lupa bawa jas hujan. Jadi biar kesehatannya selalu terjaga. Mungkin itu doang sih remindernya. Kebanyak-banyak semoga, dan semoga Sobat TVX juga terberkati dengan pelayanan yang kami bawakan ini, dan bisa menjadi semangat, pelayanan ini bisa menjadi semangat pagi juga bagi Sobat TVX semua yang ingin melakukan segala kegiatannya pada hari ini, entah itu bekerja, berkuliah, bersekolah atau apapun itu, bisa semangat terus dalam menjalaninya. Amin. Dan mungkin langsung aja kita dengarkan kemenangan Tuhan janjikan baik ke Zazaria sebagai reminder bagi kita semua. Pasti janji-janji Tuhan, kemenangan yang Tuhan janjikan itu pasti akan datang di hidup kita. Entah kapan, kita gak tahu kapan. Kita harusnya terus berusaha mengusahakan hal-hal yang sudah diberikan Tuhan kepada kita, dan terus percaya sama Tuhan. Pasti Tuhan akan menepati janjinya. So ini dia kemenangan Tuhan janjikan. Bye, Keza Azaria. So I hope you enjoy. May you have a good worship and God bless you all.
kegelapanku terlambat aku mencintaimu. Sang cinta kasih abadi, kau memulihkan hidupku, hatiku tak penuhi hatiku. Kau takkan biarkan aku sendiri. Kau turun tangan menolong. Saat aku berdoa, aku percaya Engkau bekerja. Ku percaya kuasamu nyata di hidupku. Ku aman bersamamu. Doa yang lahir dari iman, besar kuasanya menyelamatkan. Walau tak dasar untuk berharap, ku tetap percaya, ku yakin kuasamu bekerja. Bapa, Engkau tak jauh, Engkau mendengar seruan hati. Kau takkan biarkan aku sendiri. Kau turun tangan menolong.
percaya Engkau bekerja. Yes, kita diingatkan dengan lagu ini. Kita harus tetap berdoa, tetap percaya. Dan udah 15 menit berlalu. Aku menemani kamu semua. Aku ingat, pengen ngingetin Sobat Impact semua bahwa kita hanya perlu tetap berdoa, tetap percaya dengan apa yang kita pergumulkan, dengan apa yang kita harapkan, karena pasti Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Amin. Dan langsung kita lanjutkan lagi, tetap berdoa, tetap percaya. Bye Jeremia dan Feren. Halo, saya Jeremy Noah, saya anak ketujuh dari 7 bersaudara. Saya dan kakak-kakak saya menyaksikan, melihat bagaimana mamah kami mengalami KDRT, seperti dipukuli, diseret, dijambak, sempat dicelupin ke dalam bak mandi. Dan ini terjadi selama hampir 20 tahun. Keadaan ini tuh membuat saya kecewa dengan keadaan, kecewa dengan papa. Jadi dari sejak dini, jiwa saya sudah mulai tergoncang. Dan mengakibatkan studi saya berantakan, sampai-sampai saya harus beberapa kali tidak naik kelas. Keadaan itu tuh kalau saya ingat lagi, seakan-akan kami sekeluarga ada di sebuah lorong yang gelap dan yang begitu panjang, dan kami gak ngelihat titik terang di sana. Kami punya mama yang luar biasa. Di setiap keadaan ketika mama kami dipukuli, mama selalu menyuruh kami untuk berdoa. Kami semua berdoa dan tetap berdoa. Ketika mama dipukulin lagi, mama suruh kami berdoa lagi. Ketika mama kami dipukulin lagi, kami disuruh berdoa lagi. Saya jadi teringat di mana satu firman berkata, ketika Abraham, dia berharap walaupun kelihatan tidak ada sebuah harapan. Dan itu yang kami lakukan hampir selama 20 tahun. Kami berdoa dan tetap berdoa. Bersyukur karena perjalanan iman seorang mama kami ada di sebelah saya. Saya dan keluarga, saya dengan istri saya bisa melayani Tuhan bersama. Kami semua dipulihkan. Hati saya dan kakak-kakak saya dipulihkan. Kami bisa mengasihi papa kami. Papa kami dilembutkan dan papa kami diubahkan. Semua karena anugerah Tuhan.
Mungkin saudara-saudara merasa ada di sebuah lorong yang begitu gelap, begitu panjang, seakan-akan gak ada titik terangnya, kayaknya gak ada ujungnya. Tetap percaya dan tetap berdoa, karena doa yang lahir dari iman besar kuasanya. Percaya tanganmu masih
Yes, shalom, selamat pagi, morning friends semua. Udah gak kerasa udah 15 menit berlalu. Terakhir tadi aku muncul ya 15 menit yang lalu aku sempat muncul juga. Jadi kembali lagi dengan aku Josiah di sini, yang masih akan menemani kamu semua sampai jam 8 pagi nanti dengan pujian penyembahan terbaik dari Impact Music Indonesia. Kiranya kamu semua dalam keadaan baik-baik dan sehat aja pada hari ini, dan sudah siap menjalani hari Senin ini, Monday Fun Day, dengan hati yang bersuka cita. Amin. Pergi habis liburan tuh biasanya udah ke recharge lagi. Kita tuh kayak baterai harus di recharge. Nah, pas di weekend udah di recharge, udah di charge, dan udah siap nih jalanin hari Senin ini dengan hati yang lebih bersuka cita lagi. Amin. Jadi aku mau sobat Impact semua untuk terus bersemangat. Oke. Aku pengen menyapa lagi nih sobat-sobat Impact yang sudah hadir di kolom komen. Di sini ada Kak Sri Undarsi, lalu ada Kak Oli Bidara, lalu ada Kak Suciati Tukiran, Kak Resa Nara, Kak Tuti Zahara, Kak Wartini, lalu ada Kak Wahyu Widiarti, and then ada Kak Esther, lalu ada Kak Nova Clara, Kak Beni Suwanto, Kak Popek, Kak Martwain, Kak Nin Budiswi, lalu ada Kak Frederick, Kak Pita Simbolon, Kak Santa Maria, Kak Nin Budiswi, udah ya tadi ya, lalu ada Kak Mac Channel, lalu ada Kak Megawati Lim, Kak Rini Rahim, Kak Milda, lalu ada Kak Jeff Nessie, Kak Marta Dijen, Kak Yula, dan Kak Nova Clara. Oh, ini ada lagi nih, Kak Marlina Wati yang baru hadir, lalu ada Kak Fanny juga sini. Halo Kak Fanny, semuanya welcome back again dan thank you so much atas kehadirannya, karena kehadiran Sobat Impact semua sangat memberkati kami, dan kiranya pelayanan yang kami bawakan ini bisa memberkati Sobat Impact juga, men. Dan di sini aku pengen share satu ayat yang mana ini memberkati aku banget, dan semoga ini bisa memberkati Sobat Impact juga. Aku bacain aja langsung ya. Dari Amsal 3 ayat 5-6. Firman Tuhannya berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kenallah Dia dalam segala jalanmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Di sini kepercayaan dan ketaatan kita kepada Tuhan akan membimbing dan meluruskan langkah-langkah hidup kita. Kita mungkin seringkali percaya gitu, kayak saya bisa ngelakuin segala macam sendiri tanpa minta tolong sama Tuhan. No, you can't. Kamu gak bisa, kita semua gak bisa mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Bahkan hakikatnya nih, untuk orang yang gak percaya sama Tuhan, mereka membutuhkan orang lain. Mereka percaya manusia itu adalah makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain untuk membantu kita. Dan yang pasti, kita juga pasti banget memerlukan Tuhan untuk membantu jalan-jalan kita. Dan Tuhan masih membantu kita mungkin lewat orang lain yang akan dikirimkan kepada kita oleh Tuhan, mungkin seperti itu. Dan hal-hal yang lainnya memberikan kekuatan mental, kekuatan spiritual langsung dari Tuhan itu penting banget. Dan saya kita kembali bersandar sama kekuatan diri kita sendiri, karena pasti kita akan jatuh ke lubang yang sama kalau kita melakukan itu semua, melakukan segala hal tanpa bertanya sama Tuhan dulu, tanpa meminta pertolongan dari Tuhan, itu salah banget. So, ini reminder penting bagi kita di Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kenallah Dia dalam segala jalanmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Oke, ini itu aja reminder untuk pagi hari ini. Dan langsung aja, karena tadi kita bahas pertolongan dari Tuhan, tentang bagaimana kita harus meminta tolong sama Tuhan. So, ini dia pertolonganmu by Citra Scholastica. So, hope you enjoy. May you have a good worship. Good morning semuanya. Dan mungkin udah ada yang ingin berangkat bekerja, bersekolah, berkuliah. Jangan lupa sarapan. Hati-hati di jalan. Tuhan Yesus memberkati.
hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hati. Bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasihmu Tuhan. Yesus memberiku
kekuatan baru. Hadapi perkara hidupku. Yesus setia bagiku. Yesus menjaga hidupku. Yesus memberiku kekuatan baru. Hadapi perkara hidupku. Sekalipun lidah api di hadapanku, tetap ku nyatakan kau Tuhan pelindungku. Sebagai pondok tempat hidupku bernaung, Yesus kau tempat kediamanku. Yesus setia bagiku. Yesus menjaga baru. Hadapi perkara hidupku. Sekalipun lidah api di hadapanku, tetap ku nyatakan kau Tuhan pelindungku. Sebagai pondok tempat hidupku. Jadikan tempat kediaman kita, dan kita harus percaya pasti Tuhan selalu menyertai kita karena kita sudah menganggap Tuhan Yesus sebagai tempat kediaman kita, dan Tuhan pasti selalu menolong orang-orang yang ada di dalam kediamannya. Amin. Dan ini lagu Yesus Tempat Kediaman by Central Worship, dan akan kita lanjutkan lagi dengan lagu Penolong yang Setia by Melita Sidabutar. Enjoy. Shalom. And God bless you all. Persilakan duduk Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Melita Patricia Sidabutar, usia saya 20 tahun. Satu hal yang saya sangat syukuri di kehidupan saya yaitu berada di keluarga yang amat sangat cinta Tuhan. Dari saya kecil sudah lihat papa mama pelayanan, melayani dengan setia, sampai akhirnya kami 4 bersaudara, puji Tuhan, menghabiskan masa remaja kami di rumah Tuhan. Melayani, kami sudah pelayanan dari kami remaja, Tuhan Yesus baik. Sampai akhirnya pada tahun 2018, ada satu hal yang membuat
keluarga saya mengalami masalah keuangan yang mengakibatkan saya dan kembaran saya, Melisa Sidabutar, tidak bisa lanjutkan kuliah. Dan kakak-kakak saya juga harus menghentikan mimpinya. Tapi Tuhan Yesus tetap baik, Tuhan Yesus tetap buka jalan. Kami berpengharapan sama Tuhan, karena bagi Tuhan gak ada yang mustahil, amin. Tahun 2020 saya dan kembaran saya mencoba ikutan Indonesian Idol, ajang Indonesian Idol. Tapi saya gagal, saya gak lolos. Tapi lagi-lagi Tuhan Yesus baik, Melisa lolos puji Tuhan sampai ke eliminasi 3. Di eliminasi 3 dia harus pulang, harus gak lolos, harus tereliminasi. Dan setelah itu di rumah 2 minggu. 2 minggu istirahat sama keluarga lagi. Tapi di 3 hari terakhir drop. Dan pada Desember 2020 lalu, Melisa Sidabutar meninggal dunia. Satu hal yang saya dan keluarga bingung, kenapa Tuhan? Marah, bingung, kecewa sama Tuhan. Kecewa sama Tuhan. Sampai akhirnya di keadaan yang susah untuk dimengerti itu, Tuhan singkapkan pelan-pelan melewati kakak-kakak gereja saya yang mengajak saya untuk rekaman lagu rohani. Lagu penolong yang setia diberikan kepada saya. Gak ngerti, jujur gak ngerti. Tapi liriknya berkata, Tuhan Yesus tahu yang terbaik. Tuhan Yesus lebih tahu yang terbaik untuk kita, untuk setiap kita. Tuhan Yesus baik. Saya percaya rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, melainkan masa depan yang penuh pengharapan. Dan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia.
Kau pulihkan aku, memandang aku berharga di matamu. Kau selalu ada di setiap jalan hidupku. Kau tegakkan aku, kuatkan aku dengan tangan kasihmu. Apa kau setia? Ku menyembahmu, ya Tuhanku, kasih setiamu selalu sepanjang hidupku, selalu terbukti besar. Tangan kasihmu, ya kini ku akui betapa kau setia. Sepanjang jalan hidupku,
tak pernah berakhir, tak pernah berhenti. Setiap kali terjatuh, tanganmu mengangkatku, menopang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes, morning friends semua. Balik lagi dengan aku di sini Josia, dan di sini aku rindu banget untuk membacakan Mazmur 91 untuk sobat-sobat Impact semua sebagai doa perlindungan bagi kita sebelum kita melakukan segala kegiatan kita pada hari ini. That's why ayo kita satukan hati dan suara kita untuk membaca Mazmur 91 ini. Akan kutampilkan di layar biar kita bisa baca Mazmur ini bersama-sama. Oke, langsung aja. Udah ketampilin di layar. Kita bisa baca Mazmur ini bersama-sama. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan Yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menurungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terdungangan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kunyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kiranya Mazmur 91 ini bisa jadi doa perlindungan bagi sobat Impact semua yang mungkin saat ini sudah berangkat bekerja, bersekolah, berkuliah, atau apapun itu sobat Impact yang lakukan hari ini. Ini bisa jadi doa perlindungan bagi kita semua, amin. Dan kiranya kamu juga dalam keadaan sehat pada hari ini dan keadaan yang semangat ya tentunya menjalani hari Senin di minggu pertama di bulan Februari ini, by the way. So, terus semangat, terus bersuka cita, dan langsung aja kita lanjutkan dengan lagu Berkatmu Lebih Dari Cukup by Kezia Zaria. So I hope you enjoy. May you have a good worship. May you have a good day. And God bless you all. Ku bawa hidupku padamu, ku bersujud pada altar. Ku serahkan hidupku padamu. Ku teringat akan kasihmu di
saat malam yang gelap. Sungguh engkaulah pertolonganku. Berkatmu tercurah bagiku. Berkatmu yang memeliharaku. Seperti anggur yang manis, kau menghias hidupku. Berkatmu lebih dari cukup. Berada di bersyukur atas cintamu. Sungguh engkau yang memeliharaku. Ku teringat akan kasihmu di saat malam yang gelap. Sungguh engkaulah pertolonganku. Berkatmu tercurah bagi mujizat. Ku percaya
biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan memilih.
kenyataan kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban tempat hatiku percaya.
segala hal. Janjinya tak berubah, apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Saja doa saat kau berdoa.
segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rencanamu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri, ada kau Tuhan yang selalu sertaku. Ku percaya, ku percaya mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya tiada yang mustahil bagi-Mu. Selalu
jalan keluar hingga kau mampu berjalan. Yes, morning friends semua, gak kerasa aku udah menemani kamu semua sampai jam 7.40 ini, yang mana udah 2 jam lebih. Dan sekarang kita udah ada di penghujung dari live stream pada pagi hari ini, di 1.20 pagi pada hari ini. Kiranya Sobat Impact semua terberkati dan pelayanan yang kami bawakan ini, karena aku pun dan tim lain juga terberkati dengan kehadiran Sobat Impact semua. Dan di sini kembali aku ingin menyapa sobat-sobat Impact yang hadir di kolom komen. Di sini ada Kak Yulianto, lalu ada Kak Putra, Kak Is, Kak Isi, halo shalom Kak Is, lalu Kak Indri, lalu Kak Vera Indri, lalu ada Kak Deliana Sagala, lalu ada Kak Octopus Black, lalu ada Kak Retno, lalu ada Kak siapa lagi, Nova, lalu ada Kak Sri Undarsi, lalu ada Karita Lisjani, dan yang lainnya yang gak bisa kusebutkan satu persatu. Semuanya terima kasih banyak karena selalu setia hadir di live stream Impact Music Indonesia. Dan langsung aja yuk kita satukan hati dan suara kita untuk berdoa sebelum memulai segala kegiatan kita pada hari ini. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari malam hari sampai pagi hari ini Tuhan. Sementara kami tadi sudah bersaat teduh pagi Tuhan, kiranya saat teduh pagi kami bisa berkenan di mata-Mu Tuhan, dan bisa menjadi semangat kami yang baru Tuhan untuk menjalani segala kegiatan kami pada hari ini dengan hati yang bersuka cita. Tuhan Yesus, kami datang sekarang Tuhan di hadapan-Mu pada pagi ini dan hati yang penuh rasa syukur atas anugerah hidup yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih atas hari baru yang telah Kau berikan kepada kami, dan kami tahu bahwa setiap hari adalah anugerah dari-Mu, setiap hari adalah hari yang terbaik yang Kau berikan kepada kami. Kami berdoa Tuhan agar Kau memberkati kami dan membimbing kami dalam setiap langkah yang akan kami ambil pada hari ini. Berikan kami hikmat dan pengertian untuk menjalani hari ini dengan baik. Kami memohon juga Tuhan agar Kau menjadikan kami sebagai alat kasih-Mu kepada orang lain. Bimbinglah kami dalam segala tindakan, perkataan, dan pikiran kami, sehingga semua yang kami lakukan dapat memuliakan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang tak terbatas, kesetiaan-Mu yang tiada tara Tuhan, dan anugerah-anugerah yang sangat melimpah di hidup kami. Kami menyerahkan diri kami kepada-Mu pada pagi ini dan memohon dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami, dan kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Percaya kita katakan, amin. Dan langsung aja, aku mau say thank you lagi kepada Sobat Impact yang selalu setia hadir di Satu Pagi dan di penyembahan malam hari juga. Kiranya kamu semua terberkati dan pelayanan pada hari ini. Dan aku mau mention juga untuk selalu share dari siaran-siaran kami, agar siaran kami ini bisa lebih banyak menjangkau orang. Dan untuk like dan tinggalkan like dan subscribe, jangan lupa, agar bisa pelayanan terus berjalan. Juga bisa scan barcode di sebelah kanan layar Sobat Impact semua, bisa di scan nanti jika ingin memberkati pelayanan ini, agar pelayanan terus berjalan, bisa langsung donasikan, bisa memberkati pelayanan ini melalui scan barcode di sebelah layar di sebelah kanan layar Sobat Impact semua. Dan mungkin itu aja untuk pagi hari ini. Kita mulai dulu dengan lagu-lagu praise yang akan menyenangkan jiwa kita, biar kita bisa semangat menjalani hari ini. So ini dia, Awan Tak Memutih by LOJ Worship. So hope you enjoy, may you have a good praise, may you have a good day. Dan untuk Sobat Impact semua yang hari ini bekerja, bersekolah, berkuliah, apapun itu, terus semangat, terus bersuka cita, dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Musim yang ku hadapi, hidup yang ku jalani sementara, sementara. Kasihmu yang sempurna, Engkau selalu setia selamanya, selamanya.
hidupku ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhenti.
dapat ku kan ulurkan tangan. Enggak baik untuk mengangkatku dari kegelaman. Babylon burning for my homeschool dan Messiah yang telah mati untuk kamu semua dan saya. Di atas semua masalah api nyala membara, lunasi di atas kayu salib yang berdarah keras. God is